Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mbak Ju Vlog. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkat doa dari kalian semuanya. Ini Mbak Ju sehat walafiat. Amin. Just kita mau review lagi counter yang kemarin. Soalnya kemarin teman-teman nggak bisa baca komennya. Soalnya pakai layar depan jadi terbalik. Oke, cus sekarang pakai layar belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini konternya Mbak Rini. Kemarin nggak bisa baca soalnya pakai layar depan. Nah, wah jelas Mbak Rini pakai layar belakang. Itu Mbak Rini lagi melihat videonya Mbak Ju. Semalam ditayangkan, dia katanya nggak ada. Dia belum cari. Nah, seperti ini teman-teman. Wow, fotonya anaknya Mbak Rini. Tuh Mbak Rini. Nah, kertasnya berkualitas. Kasih tunjuk. Tuh bagus kan foto-fotonya. Kalau mau cetak foto di sini teman-teman. Nah. Ini Mbak Rininya ini. Ya bagus kan. Ini waktu apa ya? Di sekolahan apa waktu drambe? Oh, drambenan. Waktu tahun apa itu kemarin? Angkatan Corona. Oh iya. Seperti itu di drambenya artisnya idolanya Mbak Rini. Nah, nanti kan seperti ini ya teman-teman, sekarang baru jam 8 kurang seperempat. Nah, Mbak Ju mau nyetak lagi stiker. Kemarin habis, banyak yang minta teman-teman. Dia bilang kalau ada waktu mau di apa itu namanya, ditutul abangnya. Nah seperti ini. Nah ini apa ada semua. Nah ini anak yang baru ini penggemarnya Mbak Ju juga ini ya. Oleng. Ah pinter. Ya itu anu di TPA lincah loh. Pinter ya, dia. Nah, seperti itu ya. Ya. Usa juga ada semuanya. Ya aku mau di luar. Mau kasih tunjuk bakul jamu kemarin. Tak suruh baca sendiri. Nah, seperti ini teman-teman. Nih seperti ini ya, dibaca sendiri ya. Asri banget loh ini. Bisa cengkok ya, asri kan. Asri banget kan. Asri banget teman-teman. Aku mau lihat dulu ini. Loh, Mbak Rini multi bioti. Solusi kecantikan Anda nih. Baca sendiri ya teman-teman. Ini
Seperti ini solusi hidup sehat tanpa obat. Ini kan baca sendiri. Sampun Pak. Itu di tempat Mbah Yayaku, cucu-cucunya masih ngaji. Nah, seperti ini teman-teman. Asri banget. Wadik mainan apa Dewi, Dik? Mainan apa? Mainannya bagus. Loh, anak musiknya juga. Ini asri banget teman-teman. Desa Cengko. Sebelah sana tulisan MHM Anur Tegarjo. Kalau jurusan sana itu Papar. Seperti ini ya ukurannya, baca sendiri ya teman-teman. Pokoknya daerah sini semua ke sini, soalnya kualitas kertasnya juga bagus garapannya. Ini jualan jamu. Nih jamu jagonya. Ngarkat apa itu? Itu truk itu gilingan padi. Itu gilingan padi teman-teman. Maksudnya itu kalau panen padi nggak usah tirit, giling pakai itu. Cepet. Mandek tuh. Kompos paling banyak. Ya
Mbak Rini mau kemana? Cantik banget. Nah, hari Minggu ya. Jalan-jalan hari Minggu nih. Teman-teman, oh, liburan ya. Oh, belanja ya. Kenapa Ustaz tadi motornya enggak bisa, enggak terus jalan, apa gembos? Ini si bensin. Ustaz mana ya? Kok berhenti? Beda bocor apa? Asri banget teman-teman kampungnya. Bagus kan teman-teman? Di sini asri banget. Oke, makasih ya. Kiranya videonya Mbak Ju nggak bisa menghibur kalian semuanya dan nggak bisa mengobati rindunya kalian semua di kampung masing-masing. Ini Mbak Ju sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Pokoknya nggak bisa berkenan videonya Mbak Ju. Yang nggak bisa berkenan di hati Anda. Ini mohon maaf lahir dan batin. Nah ini Mbak Rini mau jalan. Hati-hati Mbak Rini, hati-hatinya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kiranya videonya Mbak Ju yang gak bisa mengobati rindu kalian semuanya di kampung ini dan tidak bisa menghibur kalian Anda semuanya, ini mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin ya Mbak Ju. Nah, pokoknya tak dunga nih sopo ae sing wis delok-delok videonya Mbak Ju, tak dunga nih. Dunga sing apik kangge kalian kabeh. Pokoknya enggak sebut satu persatu, oke. Okay? Tak dunga nih dari Sabang sampai Merauke, oke. Okay? Tak dunga sing apik kabeh, oke. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.